Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Rowa Gaming. Kita masih di game GTA 5 ya teman-teman ya. Kita yang kemarin modif mobil random ya, sekarang juga. Tapi sekarang sudah tak persiapkan teman-teman. Mobilnya sudah tak persiapkan, yaitu mobil ini ya, mobil sport klasik ya. Keren kan? Kita akan modif-modif ini ya teman-teman. Wah keren ya. Kita akan modif biar tambah keren lagi teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke bengkel langganan kita ya. Kita atur GPS. Wow, suaranya keren bro. Kita atur GPS-nya ya. Kemana? Ke bengkel yang sini saja ya. Lebih dekat ya. Oke, lihat. Kita cek. Wow, semuk. Semuk tarnya warna abu-abu ya teman-teman ya. Oh, langsung saja ya. Ini belum dimodif aja udah enak ya, apalagi nanti kalau kita modif ya. Wih mantap coy. Wih suaranya juga keren nih. Wih, jangan sampai rusak ya, nanti ada biaya tambahan repair armornya ya. Kita langsung saja. Wih keren coy mobil nih coy. Wih nabrak coy. Gak jadi coy, gak jadi nabrak. Bentar. Oke. Kita yang salah ya, kita ambil jalurnya orang ya. Hampir saja nabrak, hampir saja rusak. Wow, keren coy. Wuh, knalpotnya masih standar aja udah ngeluarin api das. Oke, sebentar lagi kita sampai coy. Kita akan modif-modif coy. Wuh, keren. Wih. Oke, wuh. Wah, kita kebut-kebutan dulu. Lampu merah harus berhenti, coy. Tapi berhubung waktunya mepet, kita tancap gas. Wah. Sudah tancap gas, jalannya salah, coy. Kita putar balik. Bangga. Wih. Oke, kita tancap gas lagi, coy. Wih, ada truk, coy. Wih, hampir saja ya, hampir saja chat kita mengelupas kalau kita bergesekan dengan mobil orang lainnya. Wih, keren coy suaranya. Wah. Aduh, rusak coy, kita cek dulu coy. Kita cek dulu rusaknya di mana coy. Wih, nggak rusak ya. Wah. Sepertinya masih aman ya, masih kuat mobilnya ya kayaknya ya. Bahannya bahan lama, jadinya bahannya sangat-sangat berkualitas ya teman-teman. Kita coba ya. Kalau masuk itu kena biaya repair enggak ya? Kita coba masuk dulu. Ini sudah sampai bengkel langganan kita teman-teman. Oke. Nama mobilnya Lampadati Casco ya. Sport klasik ya. Oke. Keren coy. Oke, ternyata kita mobilnya masih utuh ya. Tidak ada perbaikan sama sekali ya. Armor tetap kita belikan yang terbaik coy, biar lebih bagus lagi ya. Rem, wah rem standarnya aja udah bagus, apalagi kita kasih rem yang lebih bagus lagi, yaitu rem untuk balapan ya, race brake ya. Oke, kita engine langsung kita upgrade coy. Wah ternyata engine standarnya aja udah keren coy. Kita upgrade ya, akselerasinya biar mantap ya, hampir penuh ya akselerasinya. Belnya berhubung ini mobil klasik, kita kasih bel-bel yang keren. Oke, kita kasih jazz ya. Jazz bel coy. Oke, untuk lampunya. Wah. Headlight. Oh, belum saya pencet coy. Oke, kita kasih LED ya. Biar lebih tampilannya lebih modern lagi ya. Neon kit kita kasih saja ya, biar lebih keren lagi ya. Ya, kita kasih 3 ya, depan, tengah, dan belakang ya. Colornya kita kasih warna apa ya? Warna kuning ya. Kita kasih warna kuning ya. Biar keren ya nanti kalau malam ya. Platnya kalau di Indonesia warna hitam, kita akan pakai warna hitam. Kita lah ini untuk warnanya ya, primary colornya ya. Kita cek-cek dulu primary colornya ya. Kita pakai warna yang matte ya. Wih, dop coy.
Oh, abu-abu ini keren, coy. Wih, keren tadi, coy. Wah, Midnight Purple ini juga keren, coy. Wih, keren, coy. Pakai gray atau Midnight Purple ya, bro, ya? Kita pakai Dark Red aja, ya. Oh, enggak jadi, coy. Midnight Purple kayaknya keren ini, ya. Oke, kita pakai Midnight Purple, coy. Sekundarinya kita pakai klasikal ini, ya. Ini klasikal, ini sekundari, ini warna apa, coy? Oh, warna depannya ini, coy. Kita kasih warna Dark Steel, ya. Wah, jangan yang ini, berarti matte, ya. Kalau kurang menyatu warnanya, kita kasih gray aja biar lebih menyatu, coy, warnanya, coy. Suspension otomatis kita cari yang termahal, coy. Transmisi juga kita cari yang terbaik, coy. Turbo kita pasang, coy, biar lebih kencang. Wow, gasnya, coy. Wush, wuhuhu, gasnya mantep, coy. Untuk bannya kita pakai yang low red aja, ya, low red. Wih, kita pakai yang mana ini, low red? Atau kita kasih sentuhan-sentuhan modern, coy. Kita kasih sentuhan modern, ya. Kita kasih di high end, ya. Shadow ini. Wah, tapi kurang mantap, coy, kalau sentuhan modern di klasik, ya. Wah, kurang masuk, coy. Kurang masuk, ya, kalau modern, ya. Kita pakai spot aja, ya. Spot. Wah, spot. Nah, ini lebih masuk ini, coy. Ini lebih masuk, ya. Kita pakai yang standar ini aja, ya. Untuk warnanya kita kasih, wih, warnanya, wih, kita kasih pink. Oh, enggak, coy, enggak nyambung, coy. Kita kasih warna ini, warnanya yang jelas agak gelap, ya. Wah, biru ini keren, coy. Royal blue, coy. Atau midnight blue, ya. Temanya midnight, kita kasih yang midnight aja, ya. Midnight blue atau yang lain, ya. Wih, kita kasih ungu, coy. Wih, kita kasih ungu aja, coy. Kita kasih ungu untuk bannya, ban desainnya. Wah, kita kasih yang ada merek-mereknya, coy. Enchantment-nya, bulletproof-nya kita kasih. Tire smoke-nya, asapnya dari roda kita kasih warna purple, coy, karena mobilnya juga purple. Jadi kita kasih purple. Oke, untuk window-nya, untuk kacanya kita kasih yang agak, kita kasih standarnya aja, ya, biar terang buat pamer-pamer, ya. Oke, modifikasinya ternyata cuma segini saja, ya, coy, ya, untuk mobil ini, ya. Nggak ada apa itu spoiler apa-apa itu. Sangat simpel, ya, modifnya, ya, untuk mobil klasik ini, tapi oke lah, ya. Ini juga nggak ada modif-modif, ya, mesinnya juga kelihatan, ya, kece ini, ya, mobil kece, ya, teman-teman, ya. Oke, langsung saja kita coba kita review mobilnya, coy. Setelah kita apa modif-modif, kita langsung review, coy. Wih, keren, coy, mobilnya, coy. Wih, tampilannya, wih, mahal ini, coy. Ini dijual mahal, coy. Kita tes dulu asapnya, ya. Wih, suaranya, coy. Wih, mantap, coy. Asapnya warna ungu, coy. Kita asapin orang ini, coy. Langsung saja kita test ride. Wih, mantap, lebih keren tarikannya, coy. Wih, mantap, coy. Berhubung ini mobilnya keren, kita simpan di rumah, coy. Kita simpan di garasi kita aja, ya. Kita OTW garasi koleksi mobil kita, ya. Wih, jangan sampai nabrak ini, coy. Wih, mantap. Woi, kita geber, coy. Wih, mantap, coy. Mantap, coy. Wih, ini mobil keren ini, mobil klasik yang keren, coy. Wih, suaranya, coy, mantap. Kita kasih ke garasi, coy, sebagai koleksi kita, coy. Kita kasih warna bening itu biar orang-orang di jalan itu melihat, ya, tampilan kita yang keren ini, ya. Wih, mau nabrak orang, coy. Oke, wihi, wala, ya, nabrak akhirnya, bangka.
Nabrak coy. Wah, tapi masih utuh. Enggak. Wah. Penyok coy. Lampunya penyok. Enggak apa-apa. Lampunya penyok coy. Sultan, enggak apa-apa. Nanti bisa diperbaiki lagi ya di bengkel kita ya. Langsung montirnya suruh datang ke garasi ya. Biar bagus lagi, biar dikenteng ketok magic nanti ya. Biar keren lagi ya. Wih. Wow, oke okay, mantap. Walah. You got lucky, buddy. Wushuu. Oke. Mantap ya, hari ini random, tapi randomnya kita klasik sport ya. Biar seperti sultan ya. Wih, performanya mantap coy, gara-gara kita terlalu geber, akhirnya selip dan kita hampir menabrak ya tadi ya. Tapi enggak apa-apa, cuma lecet sedikit diketok magic pasti selesai coy. Wih, gak jadi nabrak coy. Oke, gak jadi nabrak coy. Kita lawan arah coy ini coy. Gak boleh ya lawan arah ya coy ya. Kita masukkan ke garasinya. Mana garasi kita? Oh iya, lewatnya sini coy. Kita masuk garasi. Kita masukkan ke koleksi kita. Wih, keren coy. Waduh, mobilnya siapa wih? Wah, ada orang parkir di garasi kita coy. Harusnya bayar itu coy. Wih. Oke, kita masukkan ke garasi ya. Wah, mantap coy, ini koleksi kita coy. Oke, di sini koleksi kita ya. Ada mobil, nggak tahu mobil alien apa ini ya. Nah, ini mobil pencari alien ya. Nanti kita review ya, next kita review mobil pencari alien ini ya. Dan ini mobil yang sangat mahal ya. Ini Bugatti ya ini ya mobilnya ya. Nanti next kita modif-modif ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian video singkat dari saya. Kita modif mobil keren ini ya, klasik sport ya. Wih, mantap lihat. Wow, mantap coy. Tarikannya juga mantap. Tapi sayang ya ini tadi gara-gara nabrak tembok coy. Nanti kita ketok magic ya biar cepat bener ya. Cuma di bagian sini aja ya. Baru keluar bengkel malah masuk bengkel lagi diketok magic. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, jangan lupa komen, jangan lupa untuk subscribe ya, biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.